memisahkan emas dari batu menggunakan berita pasta gembira, gigi. ACC komputer tutorial channel membuka kursus online olah emas perak paladium. Hubungi nomor ini jika Anda berminat. Juga ada uji batu gratis. Jangan lupa subscribe channel ini. Batu Sukabumi, kiriman Bapak Abdullah. Akan kita cek ya, apakah mengandung emas. Kita akan hancurkan terlebih dahulu. Ya baik, kali ini kita akan menguji emas dari Bapak Abdullah di Sukabumi dengan metode menggunakan air raja dan tepung Florida. Tepung Florida ini bisa kita dapatkan dari pasta gigi. Ya. Semakin harganya mahal pasta giginya, semakin banyak tepung Floridanya. Tepung Florida ini adalah tepung penghancur kerak. Dan saat ini sebenarnya ada kimianya bernama, sebenarnya ada kimia tersendiri ya, penghancur beton, yaitu asam hidrofluorida, singkatan HF. Nanti suatu saat kita akan mengolah dengan HF, tetapi saat ini kita menggunakan yang darurat dan yang ada saja ya, walaupun kandungan fluoridanya tidak banyak, tetapi ini masih bisa membantu menghancurkan. Baik, kita mulai saja dengan memasukkan masukkan air raja, masukkan odol dulu ya, kita masukkan odolnya, ya, ini ya odol sudah dimasukkan, kita campurkan air raja. Aduk-aduk. Berbusa. Ya mungkin ada kandungan lain di Florida ini kan, ada pasta gigi yang mengandung macam-macam di situ. Kita langsung masukkan, kita masukkan pelan-pelan ya, nanti berbusa, jadi biar nggak meleleh, keluar tumpah keluar. Ini masukkan semua tepungnya. Air raja sedang berproses. Ini kurang, kita racik lagi ya air rajanya. Supaya agak lumayan. Perbandingannya 1:3.
Oke. Aduk. Fungsi dari pasta gigi yang mengandung fluorida ini adalah menghancurkan material-material batu, di mana ini bisa juga digunakan tepung fluorida ini dimodifikasi dengan larutan kimia supaya menghemat penggelondongan dan lain sebagainya, karena dia akan menjadi hancur dan lembut. Proses ini kita tunggu sampai pada kita tunggu sampai reaksi matang selesai prosesnya ya. Jadi kita akan tunggu dan nanti akan kita siarkan secara live streaming di YouTube. Kalau sudah prosesnya saya anggap sudah matang di penghancuran dan pelarutan dengan air raja ini.